Pepi Onyet, ayam apa yang besar? Ayam Bangkok? Bukan. Ayam kampus? Enak aja lu, ayam kampus. Banyak ayam? Bukan juga, bodoh. Habis apaan? Ayam semesta beserta isinya. Aduh! Mbak, permisi. Kenapa? Di sini tempat penitipan suami bermasalah ya, Mbak? Oh iya, iya benar. Ibu iya. Kenapa? Tolong saya, Mbak. Kenapa, saya masih cinta sama suami saya. Emang masalah ibu apa? Apa? Cepetan, Kek. Ah, lama banget. Bu, kesian. Dia udah tua, Mbak. Oh, saya pengen dia muda lagi. Biar aku, Mbak. Kuat. Mbak ngerus deh. Maksud saya, biar kuat gawe. Oh. Jadi di sini kita ada teknologi yang canggih. Membuat bapak jadi muda lagi. Ya. Bener mbak. Iya. Oh ya udah mbak, tolong mbak. Ya udah. Ki antar ya bapaknya. Ya, siap. Yuk. Udah ibu sini aja nggak apa-apa. Sini pak. Hati-hati ya pak. Iya. Ibu ayo, kita duduk aja dulu. Duduk aja ya bu. Pasti nanti jadi muda. Iya udah biasa kok di sini sering. Jangan ganti kulit second ya mbak ya. Sini aja. Ntar ya bu, sabar. Aku udah sabar mbak. Iya. Udah ya. Papa. Mama. Papa masih bunda lagi. Coba buka, Ma. Mbak, ini saya balikin. Masa ondernya masih reok? Gak ada mama. Sab. Tebak gue lagi ngapain? Gue baru mau nanya lagi ngapain. Ayo tebak coba. Ngapain lu? Iya tebak. Oh iya, ngetik kayak gitu mah ngetik. Salah. Ngapain coba? Nyari DVD. Nih, selucu lu. Ada barang apa? Tolongin saya mbak. Jadi aku pikir kuntil anak. Kamu tuh ada-ada aja deh. Kenapa mbak? Mbak jangan nunduk aja, gak kelihatan mukanya. Oh dong mbak, lihat sini dong biar kelihatan lebih cantiknya. Saya gak mau kelihatan sedih. Ya Allah, ya udah, gak usah dipaksa. Kenapa? Mbak bisa dibantu apa? Tolong cariin calon suami saya. Calon suami? Memangnya kenapa mbak bisa pisah sama calon suaminya? Ceritain dong. Begini ceritanya mbak, waktu saya buru-buru menuju tempat perkawinan, sayangnya saya terlambat mbak. Jadi di sana nggak ada siapa-siapa lagi. Kok gitu sih calon suaminya mbak? Ya udah kita bantuin deh kasihan. Iya tenang aja mbak. Mbak kalau ketemu langsung aku hajar dia. Yuk berangkat. Mbak tunggu mbak. Kenapa? Saya mau minta tolong lagi, tapi nggak ada hubungannya dengan calon suami saya. Mbak mau dicariin apa? Saya minta tolong dicarikan mata sebelah kiri. Kenapa ninja pakai baju hitam? Karena dia suka warna hitam. Norak lo jawabannya. Kenapa? Kalau pakai baju putih, pocong. Pep, lu tau gak? Kalau orang udah menikah itu, istri wajib mengikuti suaminya kemanapun dia pergi. Meskipun suaminya tukang pos? Terus! Ke Jalan Mangga nomor 7. Oh, ke Jalan Mangga itu ada di seberang. Ayo. Saya seberangin ya. Sini tongkatnya saya pegangin, Nek. Nenek nyebrang sama dia ya. Jalan. Ini aja, Nek. Aduh, ya ampun. Si Nenek mana sih? Kentil amat. Mau nyebrang? Iya. Yaudah, tolong dong, sayang. Ya Allah, ya. Terus. Gue malah tadi. Aduh, teronton lewat. Tongkat Nenek ketinggalan. Oh, maaf ya, Nek. Panjang enak, Nek. Kasih ya, Cu. Iya, Nek. Tabrak Nenek.
Wah, nggak habis nih. Buat gua ya. Terus. Jalannya mangga apa rambutan ya? Terus. Gak kena kan gua. Ada apa, Nek? Kayaknya nenek salah deh. Rumah cucu nenek di jalan rambutan. Rambutannya yang Raffi. Apa yang biasa, Nek? Biasa. Kalau jalan rambutan biasa, Nek, itu di dekat jalan mangga. Jadi rambutan biasa apa Raffi? Raffi apa biasa ya? Yang benar Raffi. Apa biasa? Emang kalau biasa, berapa sih ikat sekarang, Cuk? Aduh. Emang saya tukang rambutan, apa? Ih, lu aja. Mbak. Aduh, cowok. Kenapa, Mas? Saya jatuh. Nek, beli nemu belum? Tapi apa biasa, Nek? Pepe, gue heran deh, tusuk gigi kok cepet banget sih habisnya? Si Stanley tuh abis dipakai dibuang. Lah gua kan kalau abis dipakai ya disimpan lagi. Panas banget sih kok. Gerah ya. Es teh manis enak nih. Permisi. Ya ada apa, Bu? Ada apa, Mbak? Saya mau ngomong bilangan. Sebentar ya. Lapor. Cepet, tem. Aduh, ini. Dia mau lapor tuh. Lah, kenapa juga sana-sana sih? Nama ibu? Ki. Mau pakai i atau ye? I. Ayi, berarti yi. Ibu Kiki mau melaporkan apa ya? Saya kehilangan dompet. Dompet. D, M, terus P. Lamaan banget sih. Udah, mendingan denger aja penjelasan saya. Tadi pagi saya itu mau belanja sayur. Terus uang saya enggak ada. Akhirnya saya pinjam sama teman saya. Akhirnya teman saya pinjam lagi sama teman saya. Teman saya juga enggak punya uang. Jadi teman saya jadi teman saya. Terus hubungannya apa dengan kehilangan dompet, Bu? Iya, jadi gini nih Mbak. Ternyata saya baru ingat kalau saya itu nggak punya dompet. Makan di kertas, makan bawa keluar. Cendol. Ngaca nih pakai ini, cakep deh lo. Enak banget nih kacang. Enak. Enak banget, men. Coba aja kacangnya. Ini kan tadinya kacang coklat. Cuma nenek gua kan enggak kuat gigit itu, gigit kacang. Jadi diemut doang, udah diemut masukin lagi ke situ. Kok dari tadi enggak ada yang lapor lagi ya? Tandanya udah aman. Oh, gitu. Enak bener ya. Misi, Mbak. Dia lagi. Sekarang mau lapor apa? Ini beneran, saya mau melaporkan kehilangan. Tapi kan ibu tidak punya dompet. Iya, memang saya nggak punya dompet, tapi teman saya ini punya dompet dan hilang. Selamat siang, Bang. Udah, ceritain, hilang gini. Buruan deh. Cepet. Banget, langsung aja nih. Iya, buruan. Ya udah, jadi kan tadi aku lagi belanja sama Jeng Kiki, belanja sayur. Tiba-tiba dompetnya hilang. Itu bisa hilangnya di mana? Ya itu dong, kan tadi kan ditaro ya, di meja, di pojokan, tukang sayur itu. Tiba-tiba, begitu selesai, kok hilang, raib. Jumlah duit di dalam dompet itu berapa? Duitnya ya, kayaknya duitnya nggak ada sih. Tadi kan pinjam sama Jeng Kiki nggak dikasih kan? Tapi Jeng Asti, tunggu dulu. Kayaknya saya ingat sesuatu, tunggu. Tunggu bentar ya. Oh iya. Tadi saya nemuin jempol ini ya dompetnya Jeng Asti. Dibawa. Terima kasih ya. Ya terus dia ngulang apa? Ya nggak jadi, nggak ada. Orang dompet udah ketemu. Gila kali. Gua ketik dia. Dasar. Mbak, ini beneran loh, beneran. Saya nemuin dompet. Saya nggak mau dengar laporan dompet lagi ya. Tahu. Loh, tapi dompet ini ada di sekitar sini. Pasti yang punya juga orang sini. Saya nemuin loh, bener. Saya maksudnya baik loh. Maksud saya baik loh ini. Dompet saya hilang. Coba lihat. Nah, dompet ini, dompet kamu Mbak hilang. Coba dipegang. Coba dipegang. Nih. Bener ini dompet saya. Terus kamu lapor apa? Jadi bilangnya di mana? Di barisan. Keluar.
Kenapa kalau orang jatuh cinta itu suka meraba-raba? Ya pengen yang enak-enak. Keras lu, botak. Emang kenapa? Karena cinta itu buta. Hari terus berganti, begitu juga perkawinan Romi dan Yuli. 2 tahun menikah dini, tapi sudah tidak bisa bersatu lagi. Ayo dong Romi, ayo dong Yuli, masihkah bisa dipikir-pikirkan lagi? Masihkah bisa dipikir-pikirkan lagi? Kalau begitu, sidang saya buka. Halo. Pak Hakim. Pak Hakim dan Pak Jaksa, aku sudah ingin bercerai. 2 tahun kita menikah. Palu. Tenang. Saya mendapatkan bukti dari Ibu Yuli berupa sebuah wig. Silakan dicoba. Wig apa? Saya tidak pernah melihat ini sebelumnya, Pak Hakim. Yuli. Benar. Gede ah. Aku tak mengerti rambutnya siapa. Rambut yang tak pernah kulihat bentuknya. Ku hanya bisa diam 1000 bahasa. Itu barang bukti pengadilan, sini. Waduh, sini. Ya, sekarang saksi masuk. Saksi apa, Pak Hakim? Siapa dia? Aku gak kenal. Hey, Romi janji tuh nikahi. Hey, Romi janji tuh sehati. Hey, Romi janji tuh sehidup semati. Hey, itu semua bohong. Kang bohong. Aku aja deh.